Teman-teman, hari ini kita sedang hunting pohon liar. Adanya ini di iya itu lain lagi modelnya. Kebon. Ini dia. Luar biasa ini. Iya, biasa di luar. Ini adalah entar dulu tuh bercak itu juga tuh. Mana? Loh. Ini banyak kan. Jangan diituin nanti. Jangan keinjak kasihan. Ini pohon liar gini ini. Mana? Nah dia keladi. Mau ya. Itu yang tadi coklat. Ih, cakep banget. Ini mah yang putih noh, Bun. Keladi ituan. Keladi, enggak keladi sente tuh. Ada puring di situ yang bilin. Mana? Sono. Nih. Ini tuh. Lihat, banyak banget. Retailer. Itu dia tuh. Ntar. Kalau itu ntar. Ini dulu nih. Bang Salim. Bang Salim. Dia dikasih bawaan. Di hutan. Udah. Keladi. Udah. Ke Jakarta, ke sini cuma buat nyari tempat. Ada. Nah. Banyak ya? Retailer tuh. Oh. Color. Color. Tadi aku nyabut di situ daunnya doang, enggak dapat akarnya. Nih. Loh. Tadi gua bawain janda bolong. Ya. Janda yang beneran garing. Nah, banyak ribut itu namanya. Aduh, susah nih nyabutnya nih. Ini liar ini. Nyabutnya susah. Ini di Bentar ya, Mang. Luar biasa. Wah, luar biasa itu mah dapatnya. Ini harganya bisa 2 jutaan ini. Iya, udah itu udah diambil. Kladi liar, bro. Ini udah banyak. Gara-gara lagi itu. Itu ada bonggolnya nih. Siapa? Ada bonggolnya. Setia liar baik banget ya. Tricolor juga ya. Iya, tricolor coba. Tapi manjang ya modelnya ya. Lihat dong, manjang ya. Kagak emang begini. Ini kan karena liar. Nanti kalau udah di pot mah lain, bro. Iya. Tricolor nih bagus. Udah banyak ya? Bonggolnya mana ya? Teman-teman, tricolornya banyak sekali teman-teman. Ini pohon liar. Bisa diambil. Adanya di enggak apa-apa, kebun-kebun yang tidak terawat ini. Nah, ini. Ini pohon keladi kelinci. Dia tengah-tengahnya begitu bercak. Tata. Jadi teman-teman, ini adalah pohon liar yang jarang dikunjungi. Nah, ini adalah miana yang langka sekali. Mahal. Masih mahal. Masa? Iya, mana si Teh Suti ya? Ini bulan ini. Iya, Bang. Iya, bulan. Apa yang ini ya, yang di rumah? Bulan. Iya. Entar dulu, Bang. Teh Imas kali ya. Di online masih 50.000. Enggak berani jangan itu sih. Wah, ini mah takut ya. Ini sadar video itu. Gimana ngambilnya? Oh my god. Teman-teman, ini ya, adalah pohon di hutan banyak sekali ini, ya Allah. Oh, biasa. Ini hutan enggak kerawat ini. Biasa. Luar biasa. Bagi-bagi dah. Waduh. Bi. Luar biasa. Ini namanya apa, Bun? Ini bulan. Bulan. Itu.
Iya, Rin. Ini kalau di online ini masih 50 ribuan ya. Kalau di hutan ini sebagai tanda supaya tidak tersesat. Ya, ini supaya tanda tidak tersesat. Teman, kita akan lanjutkan hunting tanaman hias di tengah. Ini sebenarnya semacam kebun, tapi ini dia jarang dilalui oleh masyarakat sekitarnya. Oke, kita hunting lagi teman-teman. Nah, ini keladi apa? Tuh. Ini yang tadi. Tadi bulan. Mana? Oke, beda ya. Bro, itu pohon apa, bro? Yang ada bunganya kuning-kuning. Oh, iya, itu. Nih. Iya. Ambil bibitnya aja. Bisa. Pelestarian untuk luar biasa teman-teman. Akhirnya dia mendapatkan pohon liar yang ada di pinggir-pinggir hutan. Nah, ini apa? Nih, ini atorium. Ini apa? Oh iya, yang besar itu ya. Bro, kalau itu udah banyak ya, biasa ya. Pakis ya. Iya. Ini pakis gede-gede itu. Pakis raksasa itu. Coba kita dekati. Ah, ini dia pakis. Ini banyak sekali ya pohon-pohon hias yang bisa kita jadikan tanaman hias di pinggiran kebun atau sebenarnya hutan ya. Jarang dilalui oleh masyarakat. Oke, teman-teman semua, semoga teman-teman terhibur dan teman-teman bisa mencari tanaman-tanaman hias di ya sebenarnya ini tempat yang strategis sekali ya untuk tumbuhnya tanaman-tanaman hias tapi liar. Teman-teman, ini sejenis pohon sirih ya, tapi bukan sirih. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat, ini bagus sekali bunganya. Jadi ini adalah surganya bagi para ada pohon ininya, ada bang-bangnya. Ini bagus sekali ini ditanam. Ini bisa numbuh ini besar ini. Kamu aja yang nanam itu, Mas. Oh iya, kiong ini. Ya. Ini bukannya bunganya ini bagus.
Ini pohon keladi. Ini karena ada di pinggir hutan jadi tidak terawat. Ya tricolor. Kita cari lagi ya. Ini adalah hunting yang benar-benar sangat menyenangkan sekali ya bagi saya, karena pohon-pohon liar ini tumbuh dengan sendirinya. Ini janda bolong gunung. Nah ini pilau sendok. Pilau sendok. Nah ini. Mu. Ini janda bolong. Ini. Ini bagus banget. Bagus banget ini janda bolong gunung. Nah ini. Dapatkan janda bolong gunung. Nah ini bolongnya ada dua. Ada dua. Ini aneh sekali ya. Oke, saya rasa cukup ya. Banyak sekali sudah mendapatkan pohon-pohon liar. Semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman semua. Udah, untuk apa? Ini juga keladi nih. Keladi ininya mau diambil? Itu corong? Iya, keladi corong. Oh my god. Tadinya banyak. Orang Kaung Gading ngambil lagi. Ini masih cuma sisa-sisanya. Nah ini teman-teman, ini adalah keladi corong namanya. Kita juga tidak begitu tahu ya namanya. Tapi ini pohonan langka lah. Ya adanya di hutan-hutan daerah pinggiran kota Bogor. Sekian dulu teman-teman, semoga terhibur.